Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan keprihatinannya terkait kemunculan Sunda Empire. Menurutnya hal tersebut merupakan fenomena sosial yang memperlihatkan banyak orang yang menjual romantisme sejarah untuk eksistensi. Gubernur yang kerap disapa Emil tersebut pun prihatin karena banyak orang-orang yang mempercayai Sunda Empire. Ya, saya kira ini fenomena sosial di masyarakat yang harus kita cermati. Masih banyak orang-orang yang menjual romantisme sejarah untuk melakukan eksistensinya. Dan yang juga prihatin adalah orang-orang yang mempercayainya, kira-kira begitu. Selama tidak bergabung di mereka, kita duga itu mengarang-arang aja. Ridwan Kamil pun menyatakan fenomena kemunculan Sunda Empire merupakan sebuah introspeksi agar kita bersemangat menyalurkan eksistensi hidup pada hal-hal yang konkret, bukan sekedar simbol-simbol yang sebenarnya sudah tidak ada. Dirinya pun menegaskan, keraton yang legal pasti ikut forum Keraton Nusantara yang diketuai Pangeran Arif dari Cirebon. Pihaknya pun akan menyelidiki fenomena tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.